Oke, selamat datang di Arul Putra Roban Audio. Oke guys, kita akan spill semuanya yang ada di sini. Oke. Masuk. Halo bosku. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Mas Ijul dan Arul. Oke, sama Arul Robin. Dan sekarang Arul apa nih? Sudah punya truk sendiri. Alhamdulillah. Jadi sebelum sebelum saya kita tanya-tanya beli? Emang Mas Isin mau beli? Pokoknya sebelum saya mau beli, ini kita mau tanya-tanya dulu seputar dunia truk. Mumpung ya, sama-sama pemula kita kan. Iya, jadi muter-muter dulu gimana? Oh bisa. Oke guys, ikutin terus vlog saya, let's go. Oke guys, saya mau jalan-jalan pakai truknya Mas Arul. Muter-muter. Oke. Rempo. Oke, mau kemana ini? Kita muter bentar lah. Oke. Testimoni ya. Kita test drive dulu. Oh, nah. Masih mau nyopir. Arul lagi kau. Masih terusin sama. Iya. Aku juga masih acara. Iya, enggak apa-apa. Masih acara gitu ya, guys ya. Ini masih sel katanya mau beli truk ini. Ya, doakan saja bisa menyusul Mas Arul. Ini sambil bertanya-tanya. Iya, belum power steering ini masih. Iya, belum power ini. Oh iya, mau tanya, sana dong. Iya. Truk ini tahun berapa Mas Arul? Tahun 2008. 2008. Iya, tahun tua. 110 dulu, PS ini. 110 PS tahun 2008. Iya. Dulu Mas Arul dapat harga berapa? Mendekati 100-nya lebih yang pasti ya. Oh, yang pasti 100 lebih. Enggak sampai 140. Ya sekitar segitulah. Sekitar segitu ya. Jadi antara 130 ke 140 lah segitu. Belum divariasi ya Mas Arul ya? Oh, yang dulu. Oh. Dulu belum. Belum baru dapat itu belum divariasi yeah. Terus ini juga belum seperti ini. Masih alah kalau setelah tadi ya masih ori semua ya, Mas. Iya, masih ori semua ya. Belum ada yang trondol sama sekali. Oh, dulu rapi pokoknya. Dulu rapi pokoknya. Soalnya punya orang tua sih. Punya orang mana sih? Kok belum sini dekat. Oh. Jadi enggak jauh-jauh. Iya. Ini kemarin variasinya masang di mana Mas Arul? Variasi masangnya di M18. Oh, mantap sekali. Aku sangat ngefans terhadap Mas Emin M18 Ciamis. Oh, iya. Soalnya yang paling terkenal dan terfavorit yaitu bumpernya. Betul enggak? Asli. Gak? Asli. Bumpernya aku ilot, ayloda. Alo dihayas temen kok. Soalnya beh apa legukan oh, legukan iya, itu. Oh iya, rapi. Dan iya, sangat manis dilihat gitu kan. Untuk teman-teman yang mau pesan bumper M18 juga bisa langsung DM IG-nya Bos Emin ya, atau juga ke YouTube-nya Bos Emin. Bisa juga nanti di sana ada kontak person-nya. Sekitar berapa harganya untuk teman-teman yang oh, yang mau beli biar tahu sekitar berapa? Ya, sekitar di atas 5 lah. Di atas 5? Bumper kan? Heeh, bumper. Ya, itu sama lampu sama udah komplit sama komplit di atas 5 pokoknya 6 lah gitu. Biar jelasnya. Lebih jelasnya biar enak langsung DM ke Bos Emin. Iya. Oh, ini juga pasang di mana joknya? Ini kalau ini pasang di sini dekat. Oh, dekat. Iya. Setelah tadi nyobain keliling, kita mau lihat eksterior dari truknya Mas Arul. Ini masih setengah jadi ya? Iya, masih. Iyalah. Iya. Kita spill dari dekat. Tadi teman-teman yang penasaran sama bumpernya Mas Arul. Oh, bisa diangkat ternyata, guys. Ini dari akrilik M18 Truck Workshop original produk. Ini
spesial pakai lampu Patriot. Patriot dan sudah ada lampu kumisnya. Ganteng loh. Wih, dinyalain. Terus ini sudah ada pipi nih. Loh, ini kok terondolan Mas Arul? Hah? Ini kok terondol? Mana ya? Gak tau, seneng aja. Seneng ya. Soalnya kalau tak pasang jelek kok. Oh, ngene ya. Soalnya kan hitam toh itu toh. Heeh. Ah. Gini iki kok ya rapi sih, cuma iki gimana gitu. Oh, iya sih. Gini, gini. Tapi aman, kemasukan air enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa kalau ini lah. Oh, enggak masalah. Oh, itu ada raknya juga. Dikira raknya pasang di mana? Sana juga. Di Pesemin. Ini BTW kok sini-sini Mas Arul sini. Apa-apa. Ini kok kotak masih kotak ngene, Rek. Ini kan soalnya bak tahun 2008 dulu. Oh, ini gawane. Gawane. Jadi this is bak original. Original. Dulu gawan dari belinya dulu. Iya. Yes, yes, yes. Nah, ini rencana makanya ini belum tak set. Ini rencana mau tak ganti juga. Oh, for your info untuk baknya truknya Mas Arul ini mau diganti teman-teman. Jadi ya, makannya belum dicat dulu ya Mas ya. Betul. Kita ke belakang dong. Ya, jadi ini kan kemana tak jempol sendiri, tak set sendiri ya. Iki? Di jempol. Iya, tak jempol sendiri, tak paksa sendiri. Dek Mas Emin. Di sini. Di ini. Oh, dari ya, mulai teko Bos Emin sih belum diapa-apain. Bos Emin udah tak paksa ini. Oh. Ya terus ke sana. Biar oh, ngapi gitu aja. Oke. Okay. Kadunya soalnya oranye kan. Oh, oh iya oranye sih. Oh ini spesial. Lampunya Volvo guys. Iya karena kan pas itu aku juga bikin konten itu request teman-teman kan. Ini bagusnya apa ini, lampunya standar atau gimana atau Volvo? Gitu. Ternyata mintanya banyak yang minta ya, Volvo. 80% ya. Volvo ya gimana lagi? Aku nurut aja lah. Nurut apa kata teman-teman ya subscriber. Masuk ini. Sekali. Oh ini ada akrilnya juga. Ini masih belum di cutting, Rek. Nah ini kan ini yang sini sih kayak gini, yang sana mau tak ganti rencana. Kemarin sampean koyok habis nyerempet itu yang mana? Oh nyerempet yang sini. Sini mana? Oh yang sini ini. Oke. Okay. Oh ini kesenggol, kesenggol apa ini? Ini. Senggol guys. Tapi orangnya yang kesenggol gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Alhamdulillah. Ya, aku tanggung jawab kan cuma yang rusak itu apa ya? Spion. Spion. Spion omplung itu aku tanggung jawab lah ya Mas Indra. Iya, harus dong. Harus dong. Sebagai pertanggungjawaban. Biasa no, namanya juga di jalan ya. Iya, di jalan. Di nanti next projectnya truk ini mau diapain? Ya, dalam waktu dekat lah. Waktu dekat terpal. Terpal ya. Oh iya, tajuk. Ini dulu karena enggak punya biaya ya. Karena bak itu sangat berpengaruh. Ya maksudnya yang utama sih, cuman harganya juga utama. Ya sekitar 40 ke atas ya. Iya, makanya itu. Bisa buat variasi 3 set, 2 set. Oh iya. Betul. Jadi nanti ini the next tajuknya. Jadi ini tinggi bak sampean berapa? Ini enggak tahu 165 kayaknya. 165. Dari ini rekomendasi kemarin dari Bohau berapa? Ini rekomendasi dari Kaji Bohari kemarin untuk tajuknya truke Arul 90. 90 ke atas sedikit. 90. Pas namanya bagus kalau bak ini. Iya, soalnya baknya kan pendek, jadi kalau tajuknya tinggi. Iya, ya, kalau ketinggian nyantol di kapal. Apa? Orang yang pastinya tinggi-tinggi. Oh iya, itu biasanya nek orang apa? Ono gawe gawe apa iku ya? Dangdutan ini kan. Tuan rumah biasa. Oke, terima kasih, terima kasih. Untuk klakson aku standar sih. Ini kadang enggak bunyi, guys. Masuk? Iya. Waduh. Ini betul. YouTube result thanks to subscriber. Hasil YouTube, terima kasih subscriber. Nah, jadi truk ini gini-gini yo ya, hasil sendiri. Ya Mas Arul ya. Keren. Woi, Arul Putra Roban. Dulu CCTV Alas Roban punya. Sekarang alhamdulillah punya truk sendiri. Jadi biar bisa muat
itu sound systemnya di dalam. Gak perlu nyewa mobil. Oke teman-teman semuanya, jadi truknya Arul Putra Roban ini hasil keringat dari kerja keras Mas Arul sendiri. Doakan saya bisa menyusul secepatnya beli truk. Oke guys. Oke, terima kasih sudah menonton vlog aku. Ditunggu vlog-vlog selanjutnya. Oke, untuk teman-teman yang request vlog kemana lagi, komen ya. Insya Allah kalau ada waktu bakal aku samperin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton vlog aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.